Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Landri Sahabat Peternak. Salam-salam untuk peternak Nusantara. Semoga sukses dan jaya selalu. Oke, kali ini saya akan membantu menjawab dari beberapa teman-teman peternak yang berkali-kali menuliskan di kolom komentar untuk menghitungkan estimasi berapa sih pembuatan atau biaya pembuatan kandang dengan kapasitas ayam 1000 ekor. Saya coba mengulas-ulas ya, nanti mohon para suhu, para senior-senior ada koreksi, mohon dikoreksi. Ya, saya mulai coba, nanti saya hitungkan dari kapasitas populasi 1000 ekor ya. Tapi poin pentingnya adalah di sini, kalau dari saya, menurut saya adalah kalau mau memulai usaha untuk di layer itu, kalau bisa, kalau memang modalnya ada, itu dimulai dari 1500 ekor populasinya. Nah, ini kenapa kok harus 1500 ekor itu? Karena kalau beberapa kali saya kalkulasikan itu, dengan populasi ini, dengan populasi 1500 ekor itu baru bisa dihitung nilai ekonomisnya. Nah, ini baru ketemu nilai ekonomisnya. Kalau di bawah 1500 ekor biasanya itu agak apa ya? Mepet lah. Perputarannya itu mepet. Dengan ini wae sudah 1500 ekor ini, teman-teman masih baru bisa ya, bisa diputarkan gitu. Putarannya bisa. Oke, kita mulai ya. Kembali lagi saya pesan, kalau memang ada koreksi nanti mohon dikoreksi. Pertama, yang pastikan luasan lahan untuk 1000 populasi 1000 ekor ayam. Sebelumnya mohon maaf tulisannya jelek. Kalau saya kira-kira itu untuk luas lahan yang diperlukan itu 80 meter persegi. Nah, ini tergantung 80 meter perseginya teman-teman mau panjang berapa, lebar berapa. Yang pasti 80 meter persegi dengan 3 tingkat dan 2 baris. Misal atau ini 2 baris ini misal dengan model V. Tapi kan kalau dengan misalkan model W berarti bisa nanti diatur-atur ukurannya, panjangnya tanahnya berapa. Yang pasti 3 tingkat ya kapasitasnya. Bisa di model W mungkin panjangnya, kalau misalkan 80 meter persegi dengan panjang 20 meter, 20 kali 4 misalnya lebar, ini panjang, ini lebar. Ini kan berarti dia memanjang jadi model V tapi memanjang. Model V tapi memanjang gitu kan, dengan 3 tingkat lah. Misalkan tanahnya misalkan kok berapa 10 meter. Ini lebarnya ternyata 8 meter gitu kan. Ya tinggal dibalik aja jadi model W tapi 3 tingkat tetap sama gitu kan. Ini untuk luasan area yang pasti luasan lahan 80 meter persegi gitu. Terus yang kedua, ini saya hitungkan dengan rata-rata biasanya yang saya ketahui adalah itu kalkulasi untuk membangun kandang, biayanya itu, bebannya itu per satu ekor ayam. Nah, per satu ekor ayam ya, itu di angka 70.000 sampai 80.000. Lah, kita terolah pakai yang 80.000 per ekor ayam. Ini untuk bangun kandang ya. Itu udah lengkap.
rata-rata udah lengkap. Udah lengkap maksudnya itu ya pembuatannya ini harusnya kalau di 80.000 ini pakai baterai bukan bambu. Baterai-baterai itu bukan yang model bambu atau cuma alas yang bambu itu bukan. Alasnya yang baterai dong, Bapak. Tapi tetap modelnya itu yang baterai kawat semua. Kawat. Kalau pakai yang 80.000 ya kan, 80.000 di populasi berarti dikali 10.000, dikali 1.000 dari 1.000 ekor itu berarti kan sudah 80 juta. 80 juta gitu aja ya. Juta, 80 juta ini untuk kalkulasi modal bangunan. Bangunan. Modal bangunan saja ya, bangunan. Ini 80 juta dulu. Ini sudah, pokoknya sudah baterai, sudah talang pakan, sudah talang minum, sudah bangunan kayu-kayunya itu kira-kira segini, 80.000 ini kira-kira. Mohon koreksi kalau ada salah gitu kan. Kira-kira sudah 80.000. Nah, ini untuk penjabarannya ya relatif, karena kan di setiap lokasi itu harga bahannya beda-beda. Misal harga kayunya berapa, harga atapnya berapa gitu kan. Itu relatif, tapi rata-rata di angka segini gitu. Ini untuk biaya kandangnya. Yang ketiga itu beli pulet. Beli pulet populasi 1.000 ekor. Terus harga puletnya berapa, bos? Ya pasti kan lanjut teman-teman tanyanya gitu. Untuk harga pulet relatif naik turun juga, tapi saya ambil di tengah-tengahnya biasanya itu bisa sampai di 6.000. Nah, 6.000 ini per minggu ya, per minggu per ekor gitu ya. Jadi 6.000 dikali, ya kan, dikali misalkan biasanya rata-rata beli pulet itu umur 12 minggu, ya kan? Umur 12 minggu. Ini sudah berarti 6.000 per minggu 12 minggu ini sudah 72.000 per ekor. Kalau 72.000 per ekor di umur 12 minggu, ya kan? Terus populasinya itu 1.000, berarti duitnya 72 juta. Juta, gitu ya. Nah, ini hanya untuk pulet, pembangunan kandang dan beli pulet gitu. Jadi yang pertama tadi kan berarti kan bangun kandang. Bangun kandang kira-kira 80 juta. Terus beli pulet umur 12 minggu kira-kira itu 72 juta. Ini hanya estimasi harga biasanya ya, Bos. Jadi bisa kadang-kadang itu biaya bangun kandang ini bisa relatif lebih murah, tergantung bahan bakunya, tergantung juga dengan baterainya mau pakai apa gitu kan. Kualitas bahan bakunya yang bagaimana itu beda-beda relatif. Terus juga harga pulet pun juga berbeda-beda. Seperti saat ini harga pulet kan berapa? 5.200 atau berapa? Tapi kan itu relatif juga. Saya ambil rata-ratanya gitu kan. Jadi totalnya berarti kalau untuk bangunan 80 dan untuk beli pulletnya 72, berarti sudah berapa ini? 152 juta, ya kan? 152 juta.
ini belum biaya tidak terduga-duga. Yang lain-lain maksudnya itu ya biaya-biaya tambahan yang lain, misalkan belum ada instalasi airnya, belum ada airnya, harus bikin sumur bor dan lain-lain, itu ada sendiri, beda sendiri gitu kan. Tapi pada intinya saya di sini menjelaskan dulu tentang estimasi rincian. Memang tidak rinci, tapi setidaknya ada gambaran. Ada gambaran untuk berapa toh saya harus menyiapkan dana untuk sekian populasi, ya gitu loh. Sekian estimasinya, sekian itu belum di dana. Terus kemudian yang pasti kan ada nanti jenengan teman-teman peternak mempersiapkan kan produksi. Ini kan beli bulat umur 12 minggu. Lah, produksi itu di 24 minggu. Itu baru dikatakan produksi puncak. Puncak produksi. 90% lah. Kalau mulai produksi itu ya di 19 minggu, tapi kan baru persentasenya kan bertahap. Nah, dari 12 sampai 24 minggu jenengan teman-teman peternak harus menyiapkan pakan. Nah, ini menyiapkan pakan atau ngasih pakan. Nah, selama ini. Nah, ini. Selama berapa? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, paling tidak menyiapkan selama pakan ini, ngasih pakan belum ada produksi selama 10 minggu. 10 minggu. Ini biaya lagi. Lah, untuk biaya yang pakan sampai 10 minggu atau sampai produksi, nah ini berapa, besok kita bahas lagi. Besok ya. Besok pada saat saya sekarang waktunya. Tapi tidaknya di sini bisa diamati teman-teman. Saya ingatkan lagi ya, kalau memang semua itu berawal atau dimulai dari sedikit dulu nggak apa-apa gitu kan, semampunya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Tetapi apabila mau bicara dengan bisnis, dengan sudah punya atau teman-teman peternak sudah punya modal yang kuat, saya rasa mulailah dengan populasi 1.500. Karena dengan 1.500 itu baru bisa dihitung nilai ekonomisnya. Maksudnya untuk perputaran uangnya itu lebih enteng gitu. Untuk 1.500. Tapi kalau memang mau mulai dari kecil, masa apa enggak bisa tuh mulai dari kecil-kecilan? Bisa. Mau mulai dari 200 ekor, 300 ekor itu bisa. Cuma pada saat nilai ekonomis dari misal 1000 sampai 1500, 1500 ekor ini, jenengan bisa langsung ikut PS dan lain-lain, kerjasamanya lebih enak gitu. Atau mau mandiri juga enggak masalah, asalkan punya marketnya atau bisa jual telurnya sendiri dan lain-lain gitu kan. Nah, begitu ya bosku, ini gambaran atau estimasi berapa atau biaya untuk modal mempunyai kandang kapasitas 1000 ekor dan beli bulet kapasitas 1000 ekor. Nah, kandang 1000 ekor dan beli bulet 1000 ekor, belum nanti untuk biaya kasih makannya sampai umur 24 minggu. Nah, ini dulu yang saya bahas. Kalau teman-teman banyak yang ini nih, banyak yang request tentang ini, biaya pakan sampai 24 minggu estimasinya berapa, jadi nanti ketemu total misalkan. Oke, saya bangun kandang kapasitas 1000 ekor, beli bulat umur 12 minggu. Sampai produksi saya butuh biaya totalnya berapa? Kan ini belum ada nih. Nanti saya buatkan lagi. Yang penting ini dulu, untuk ini dulu teman-teman banyak yang respect atau tidak gitu. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon koreksinya dari teman-teman senior-senior suhu-suhu saya. Dan apabila ada lebihnya ya untuk sedulur peternak semuanya. Sukses selalu sedulur peternak Nusantara, jaya selalu, semoga peternakan semakin maju. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.